Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Kali ini ada satu pertanyaan dari Tribuners, yaitu tentang bagaimana jika belum membayar zakat fitrah tahun-tahun sebelumnya? Berikut penjelasan dari Ustadz Wahid Ahmadi. Bagaimana jika seseorang lupa bayar zakat fitrah sebelum salat Id? Ya, pertama lupa itu berarti karena dia tidak memperhatikan dengan baik. Kan sudah dikasih kesempatan jauh sejak awal Ramadan ya, sampai akhir Ramadan sebulan penuh, masa sampai lupa. Tapi kalau itu pun terjadi, ya tetap harus dibayarkan. Namanya juga lupa begitu ya, tetap dibayarkan. Soal bahwa nanti diterima apa tidak oleh Allah itu kembalikan kepada Allah. Yang pasti beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah karena Anda telah lalai membayarkan kewajiban yang sesungguhnya tidak seberapa itu, ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Wahid Ahmadi terkait dengan belum membayar zakat fitrah tahun-tahun sebelumnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.